Inilah rekaman kamera pengawas CCTV saat korban Yanto Ruhiyanto ditusuk mertuanya Fedi saat sedang berjualan kopi di depan Bank BNI Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat korban ambruk setelah ditusuk. Aksi penusukan yang dilakukan pelaku tak terlihat kamera CCTV karena terhalang mobil angkutan umum. Korban pun langsung dievakuasi warga ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor. Diduga motif aksi penusukan ini terjadi akibat masalah rumah tangga antara korban dan anak pelaku. Jadi untuk kondisi korban sampai saat ini masih dalam penanganan di RSUD Kota Tasikmalaya. Dan untuk pelaku itu saudara Pebi diketahui sebagai mertuanya daripada si korban. Jadi sampai saat ini mungkin dalam DPO dan kami serahkan yaitu dari unit Tipiter kepada wilayah hukum setempat yaitu ke Polsek Mangkubumi. Jadi sampai saat ini dalam proses penyidikan maupun penyelidikan. Hingga saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Tasikmalaya karena mengalami kritis akibat dua luka tusukan di bagian dada kiri dan perut. Sementara itu aparat kepolisian dari Polsek Mangkubumi Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri pasca kejadian.